Hai, kembali lagi bareng kita ya Mas ya. Di channel apa? Activity Journey. Di channel Activity Journey jalan-jalan. Kali ini kita ada di mana Mas? Kali ini kita lagi main di Serang. Bukan Serang Banten ya. Tapi iya, Serang Purbalingga. Iya, kita lagi main di Serang Purbalingga. Tempatnya di mana ya? Tempatnya ini kita lagi berkunjung ke kebun ya. Kita mainnya di kebun. Sekarang mainnya di kebun. Tapi ini kebun. Strawberry. Ya. Iya, strawberry. Nggak kelihatan tuh. Jadi di Serang ini Purbalingga tuh saya diajakin ke ini agrowisata. Ya, agrowisata kebun strawberry. Jadi di sini itu kita asiknya itu bisa petik sendiri ya. Nanti kita bisa petik sendiri. Nanti kita bayarnya itu ini ditimbang ya. Encong. Ini ditimbang. Berat. Nah, ini nanti ditimbang ke bawa ke tempat penimbangan. Iya, ya, nanti bayar di sana. Nah, nanti ditimbang. Iya. Bebas. Mau 1 on, mau ini. Iya. 1 on 1 kilo. Terserah ya. Ada ya ikutin kita yuk. Kita mau metik. Buat strawberry. Ya, kita udah metik ya duluan ya. Karena tadi agak rame. Kita langsung lanjut aja. Nanti kehabisan, yuk. Lanjut. Yuk, ikutin kita. Ya, di kebun strawberry ini kita di sini tuh bisa metik strawberry-nya ya. Metik sendiri. Gedenya ada yang sampai segini nih, gede. Nanti bayar itu ditimbang. Iya ditimbang di lokasi penimbangan ya Mas ya. Sama Bapak bayar. Ibu. Gede kan? Mantap. Yuk kita cari lagi. Yang bagus. Yuk. Kita cari lagi yuk, cari strawberry yang bagus. Gede nak. Oh,
Batas tinggal apa ya? Di batas tinggal lawan loh ya. Oke, oke. Bisa slow. Iya. Jadi setelah kita metik di sana ya di kebun stroberi yang itu tadi kita metik ini dikumpulin jadi satu terus ditimpang. Ada alat timbangnya sendiri. Nih, bayar deh. Ini dapat berapa on nih? Tadi nyoting kalau tadi Mas lagi baru yang masuk ada orang sepuluh. Iya. Itu agak telat. Ini kan berapa sedikit. Jadi kalau udah kemasukan lebih dari orang 20 ya. Heeh. Anu tadi kamu lihat sendiri ngambilnya ada yang sekilo, ada yang 2 kilo. Wah, apa nih, Bu? Petik sendiri strawberry. Ini kalau 2 hari sekali atau 3 hari kamu kesini jangan kesiangan, udah bagus lagi. Harusnya pagi, Pak. Iya. Iya, kayak ini sama Bapak pengelolanya. Pak siapa, Pak? Saya Pak Tono. Pak Tono ya. Iya. Di kawasan Serang. Wisata strawberry petik sendiri. Iya, ini di kebun Putra Kelana namanya nih. Putra Kelana. Iya. Nanti Pak tamnya depan. Ini kata bapaknya Idri kalau mau kesini kalau bisa jangan kesiangan nih. Kebetulan kita agak siang jadi agak apa udah kesortir ya orang masuk. Iya, udah banyak orang, yang masuk. Banyak ya. Yang dipetik ya. Iya. Jadi kalian kalau kesini usahakan pagi. Habis subuh langsung kesini meluncur. Ya enggak sih kalau jam 8-9 aja masih banyak. Dua hari sekali Mas sudah pada matang-matang. Jadi 2 hari sekali. Kalau kalian misalnya kesini kurang beruntung, mungkin 2 hari, 3 hari ke depan bisa kesini lagi. Tapi yeah. Kasih ya. Ya ntar kalau ada kemarau sih kan, kebun saya 2 tempat. Kalau sana di tepi jalan kadang habis duluan. Jadi kalau sana udah habis bisa masuk sini gitu. Gitu ya. Ya udah. Oke. Makasih banyak Pak. Iya sama-sama. Ngeklep kan? Ulang. Sekarang aja. Dapat berapa? 4. Dapat tempat. Bukain ya Mbak, karena Mbak karena belakangan sih jauh pada di bawah daun. Agak kesiangan dikit. Iya, jadi cuma dapat segini. Biasanya gede-gede katanya, tapi kan karena kesiangan jadinya apanya yang kecil-kecil nih. Kecil-kecil aja ukurannya segini nih. Kecil-kecil ukurannya tuh segini. Yang udah termasuk kecil ya? Tuh. Tadi mah gede-gede banget. Gede-gede katanya. Kita kurang gak sih kesini, besok-besok kesini. Nah itu Mbak yang belakangan aja masih dapat banyak tuh. Iya ya. Tuh malah kalah sama adeknya tuh. Tuh dapat satu ranjang. Dapat segini.